Pemerintah Hindia Belanda berusaha membulatkan seluruh jajahannya atas Indonesia, termasuk Bali. Upaya Belanda itu dilakukan antara lain melalui perjanjian tahun 1841 dengan Kerajaan Klungkung, Badung, dan Buleleng. Salah satu isinya berbunyi, Raja-Raja Bali mengakui bahwa kerajaan-kerajaan di Bali berada di bawah pengaruh Belanda. Perjanjian ini merupakan bukti keinginan Belanda untuk menguasai Bali. Masalah utama adalah adanya hak tawan karang yang dimiliki Raja-Raja Bali. Hak ini dilimpahkan kepada kepala desa untuk menawan perahu dan isinya yang terdampar di perairan wilayah kerajaan tersebut. Antara Belanda dengan pihak kerajaan Buleleng, yaitu Raja I Gusti Ngurah Madi Karangasem, beserta Patih I Gusti Ketut Jelantik telah ada perjanjian pada tahun 1843. Isinya pihak kerajaan akan membantu Belanda jika kapalnya terdampar di wilayah Buleleng. Namun perjanjian itu tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pada tahun 1844 terjadi perampasan terhadap kapal-kapal Belanda di pantai Prancah, Bali Barat dan Sangsit Buleleng bagian timur. Belanda menuntut agar kerajaan Buleleng melepaskan hak tawan karangnya sesuai perjanjian tahun 1843 itu, namun ditolak. Kejadian tersebut dijadikan alasan oleh Belanda untuk menyerang Buleleng. Pada bulan Juni tahun 1846, pasukan dan kapal dikerahkan bersama dan dipimpin oleh Engelbertus Batavus van den Bos. Pasukan itu terdiri atas 1.700 prajurit. Pasukan itu dipimpin oleh Letkol Becker. Serangan ini dapat digagalkan oleh Laskar Buleleng yang bertahan di Benteng Jagaraga. Benteng Jagaraga berada di atas bukit, berbentuk seperti supit urang yang dikelilingi dengan parit dan ranjau untuk menghambat gerak musuh. Selain Laskar Buleleng, Raja-Raja Karangasem, Mengwi, Gianyar dan Klungkung juga mengirim bala bantuan, sehingga jumlah seluruhnya mencapai 15.000 orang. Semangat para prajurit ditopang oleh istri Jelantik bernama Jero Jempiring, yang menggerakkan dan memimpin kaum wanita untuk menyediakan makanan bagi para prajurit yang bertugas di garis depan. Ekspedisi kedua dipimpin oleh Jenderal Karel van der Wijk. Pada tanggal 7 Juni tahun 1848, pasukan tersebut mendarat di pantai utara Buleleng. Pasukan Belanda beranggotakan 2.400 prajurit. Sepertiga terdiri atas orang Eropa, sisanya adalah orang Jawa dan Madura, ditambah dengan satu kompi yang beranggotakan orang kulit hitam Afrika, kemungkinan berasal dari koloni Belanda di Ghana, yang pada saat itu pantai emas. Orang Bali berjumlah 16.000 jiwa, termasuk 1.500 orang yang bersenjatakan senapan api di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik. Setelah Belanda mendarat, orang Bali menarik diri ke posisi mereka di Jagaraga, hanya 4 km jauhnya. Belanda menyerang musuh di Jagaraga, meskipun udara panas menyengat. Orang Bali menyerang balik dan menghalau pasukan Belanda, yang di pihaknya jatuh korban 200 orang tewas, sehingga harus naik kapal kembali. Setelah kekalahan ini, Belanda kembali menyerang lewat ekspedisi ketiga di tahun 1849. Pimpinan ekspedisi ketiga dipegang oleh Jenderal Andreas Victor Michiels yang dipanggil dari pesisir barat Sumatera dan pada bulan November tahun 1848 mendapatkan kesempatan inspeksi ke sana. Dengan urusan tersebut, yang sejauh itu bisa diketahui, ia kemudian ditempatkan untuk memimpin angkatan perang sebanyak 5.000 prajurit dan 3.000 kuli di bulan Maret tahun 1849, dan semuanya diberangkatkan ke Bali. Pada tanggal 28 Maret, Michiels memimpin pasukannya ke Buleleng. Benteng Jagaraga dihujani meriam dengan gencar. Tak ada seorang pun laskar Buleleng yang mundur. Mereka semuanya gugur pada tanggal 19 April tahun 1849, termasuk istri Patih Jelantik yang bernama Jero Jempiring.
Dengan jatuhnya benteng Jagaraga, maka Belanda dapat menguasai Bali Utara dan dua hari kemudian ke Singaraja tanpa banyak perlawanan. Dan esoknya sebuah perundingan diusahakan terhadap kerajaan tersebut, namun hal itu gagal. Dari sini, Michiels merencanakan serangan ke Jagaraga. Di saat yang sama, sebagian pasukan di bawah pimpinan Jan van Swieten sibuk menahan pasukan di depan. Dan Mei Cornelis Albert de Brau bersama tokoh lain seperti Willem Lodewijk Roussel, Johannes Root, dan Karel van der Heijden melakukan beberapa kerja tak resmi yang dengan cepat dapat menduduki kerajaan-kerajaan di Bali. Hingga pagi hari, pengurangan di bagian barat dirasakan dan serangan di depan oleh van Swieten diulang kembali. Yang setelah itu Jagaraga jatuh dan pasukan Bali melarikan diri. Pada tanggal 8 Mei, Michiels bertolak ke Teluk Labuan Amuk di Padang Kuvi, Karangasem, yang sebelumnya sudah diduduki oleh Tuan Jipolan. Pada tanggal 24 Mei, Michiels meneruskan perjalanan ke Kusamba dan menguasai kampung itu tanpa masalah. Di pagi berikutnya, perjalanan itu berlanjut. Namun di malam hari, pasukan Bali melancarkan serangan atas kampung itu dan dalam serbuan itu, Michiels terluka parah di pahanya dan tewas saat itu juga setelah diamputasi. Di pagi berikutnya, van Swieten yang sudah diangkat sebagai panglima juga kembali ke Padang Kuvi. Perundingan di Kusamba gagal kembali pada tanggal 10 Juni dan meminta penyerahan mereka. Lalu, pada tanggal 12 Juni, persetujuan tercapai, di mana Jemberana dinyatakan sebagai bagian dari Hindia Belanda dan Kerajaan Bangli digabungkan ke Buleleng. Penyelesaian itu diratifikasi oleh Jan Jacob Rogusen dan menjadi dasar bagi penguasaan Belanda atas Bali.